Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Darul Aman untuk kita menyaksikan satu lagi perlawanan bola sepak Liga Super. Serangan yang pertama cuba dilakukan oleh si Pahang, namun kali ini Kedah pula berkedudukan untuk menyerang. Cantik daripada Rabi Atayah mencari Kipri. Atayah belum lagi memukul antara silang kali ini. Tiar dan juga Rabi Atayah percubaan terus ke Ghazali. Baik, turning yang dilakukan oleh Rabi Atayah. Masih lagi Atayah. Kita perhatikan ada tarikan dalam kuasa sendiri. Namun kali ini pantas hantaran 1-2 yang dilakukan di antara Badrul Rizal. Rabi Atayah cantik kali ini. Peluang untuk Kipre. Tak berjaya di situ. Berjaya dipintas oleh Badrul Bakhtiar. Kedah pula berkedudukan untuk menyerang melalui Rabi Atayah. Cantik Rabi melarikan bola. Bagaimana kedudukan Rabi Atayah? Dia berhadapan dengan Gulon. Masih lagi Rabi Atayah. Peluang untuk perempatan. Namun dia... Rabi Atayah peluang sekali lagi datang untuk Kedah. Masih lagi Atayah cuba masuki kawasan penalti. Rabi Atayah lepas kali ini. Nombor 13 adalah Ashar. Tidak offset untuk Rabi Atayah. Masuki kawasan penalti. Bahaya untuk si Pahang ketika ini. Masih lagi Atayah. Dan... di Stadium Darul Aman ini. Badrul dan Rabi. Selagi Rabi Atayah. Kali ini hantaran yang baik, peluang. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana peranan pemain ini, Rabi Atayah. Dia yang banyak melakukan hantaran ke arah depan pintu gol. Oh, litak apa yang berlaku sebenarnya. Cukup menarik untuk kita melihat aksi pemain ini setelah perlawanan memasuki hampir setengah. Atayah sekali lagi. Meski kawasan penalti, bahaya ketika ini untuk Sri Pahang. Dan peluang kali ini, dan itu dah gol! Untuk membolehkan Badrul Bakhtiar melakukan satu rempatan yang tepat bagi menewaskan Zarif Irf. Mengemudi kawasan tengah dengan baik, litak. Kepa Sherman. Badrul Bakhtiar Anumadan juga beraksi dengan baik kali ini. Sekali lagi dikasari di situ Rabi Atayah oleh Azam Aziz. Penjaring gol pertama. Gol tunggal setakat ini untuk pasukan Kedah. Agak selesa pemain-pemain Kedah bertukar. Badrul Bakhtiar. Jadi dua pemain tempatan yang ini. Faizad Atayah. Cantik kali ini rulungan untuk Kipri. Peluang Daniel. Tidak. Ini dia berada di kanan pula Atayah. Masih lagi Rabi Atayah. Kali ini keras. Faisal. Kurang cermat di situ. Azam Aziz kehilangan bola. Untuk Rabi Atayah mulakan larian. Kali ini masih lagi Atayah. Lepas Atayah. Meski kawasan penalti bahaya untuk pemain-pemain Kedah. Lali Amirul Hisham. Rizal. Cantik Atayah. Masih lagi Rabi Atayah. Lama dia pegang bola dan Atayah. Oh. Penuh skillful sebenarnya pemain ini. Dia berjaya mengelirukan Muhammad Faisal Rosli. Namun tindakan akhir yang dilakukan. Walaupun mereka beraksi dengan 10 pemain, pujian harus diberikan kepada pemain-pemain Sri Pahang kerana mereka juga memiliki peluang untuk mencari jaringan dalam perlawanan yang meski minit ke-55 ini. Rabi Atayah untuk Kedah. Atayah dalam kawasan penalti. Faizad. Lema Sherman. Atayah untuk Kedah melakukan serangan dari sebelah kanan. Atayah masih lagi Rabi Atayah. Peluang kali ini Sherman untuk sekali lagi gerakan yang dimulakan oleh Rabi Atayah. Sudah beberapa kali saya sebut namanya kerana dia banyak menghasilkan pergerakan-pergerakan yang baik untuk pasukan Kedah. Jadi setakat ini Sri Pahang harus berhati-hati dengan pemain ini. Dia banyak berjaya meloloskan diri dari sebelah sayap sana dan percubaan berjaya ditepiskan. Oh, bahaya sekali lagi untuk kedalaman terkena. Penyokong-penyokong peminat Pahang menggelarkannya sebagai pemain yang memiliki jantung dua.
kerana staminanya yang cukup tinggi beraksi sepanjang 90 minit. Masih lagi Rabi Ataya. Bukan oleh kedua pasukan. Rabi Ataya untuk Kedah, Fapos yang dicari. Sekali lagi Kedah melalui Rabi Ataya. Kepa Syiman berlari untuk membuka ruang di situ. Ataya. Kerana yang membezakan mereka hanyalah satu mata, 10 dan 11 mata. Cari Aidil Syarin akan merehatkan pemain-pemain utamanya. Antaranya adalah Rabi Ataya, Faizat dan Anu Mazen. Tiga pemain yang dibawa keluar untuk direhatkan oleh Aidil Syarin. Mungkin Kedah agak selesa dengan kedudukan 3-1 ini. Namun Fayad Azamuddin juga antara pemain yang bertindak selaku super sub.